الحمد لله رب العالمين الذي أنزل شريعة الإسلام هدى للناس ورحمة للعالمين وجعلها لنا صراطا مستقيما يهدي بنا إلى السعادة الدارين وأشكر له أن هدانا إلى الإسلام وفضلنا على العالمين أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله إمام الخاشعين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang hadirin Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar takwa dan tunaikanlah kewajipan kita sebagai hamba kepada Allah dengan kerjakan amal yang disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal semua perkara yang Allah Ta'ala larang kita. Mudah-mudahan kita masuklah golongan orang hak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pesan ni khatib tiap-tiap Jumaat di mana masjid. Dia nak pesan kepada kita semua suruh takwa kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam 10 lagi atau duduk ala ayyamut tashriq, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai hamba dia kerjakan amal ibadah yang soleh, suruh mengingati Allah Subhanahu wa taala lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pesan kepada kita lepas pada hari raya yaumun nahar, iaitu ada kan satu hari juga namanya lepas pada hari raya yaumut tasyrik, hari yang para hujjaj bermabit di Mina untuk nak melantatkan jamarat yang tiga itu pada hari-hari itu, dan bagi mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah wa yaum an-Nahr wa ayyam at-tashriq indana ahli al-Islam hiya ayyam al-aql wash-shurb, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Yang bermaksudnya hari Arafah dan hari Nahr itu hari raya, dan hari-hari at-tashriq 11, 12, 13 indana ahli Islam, iaitu hari yang kita makan dan kita minum. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, boleh kita beraya sama-sama, boleh kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pegangan kita bahawasanya Allah Taala Tuhan kita, dan kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita bagi daging itu kepada saudara kita. Bahkan perkara ini adalah digalak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa korban kambing 100 ekor, subhanallah. Dan tiap-tiap tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semelih kambing nak tahu. Untuk apa tu? Untuk nak mensyiarkan kebesaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala wayak cerita kepada kita bahawasanya daging atau darah yang
kita mengalir pada hari raya itu, Tuhan tak kehendaki dengan daging atau darah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berfirmannya, "Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Ini ayat Allah Taala jelas kepada kita. Kita mengalir darah untuk nak menimbulkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada setengah orang lagi tak faham, kata kurban itu habis duit saja, tak boleh gapo bagi dia. Itu pemahaman yang paling bahaya, pemahaman yang salah sekali. Tuhan nak tengok kata kita yang dihamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidup kita, masa yang Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak yang kita ada ini, kita nak ambil satu bahagia, satu sehat untuk nak kurban pada Allah Subhanahu wa taala tu susah ke? Ini soalan bagi kita, kena we ada setiap tahun ada gaya bagi kita, keluarga kita. Mudah-mudahan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh membawakan dapat kebaikan kepada kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin Jumaat ini kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hidup lagi pada musim-musim haji lagi lah, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang paling besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman lagi, bersabda lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamu ayyamu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr thumma yaumil qir. Sebesar-besar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hari raya. Dan selepas pada hari raya itu hari yaumut tasyrik, hari yang orang haji itu duk mabik di Mina lah. Itu hari yang kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah banyakkan kita sebagai hamba kepada Allah mengingati mereka, mengingati dengan amal ibadah yang disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang paling baik kita hidup pada hari ini, dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semua, rebukkanlah. Suruh kita rebuk masa yang ada, yang berada sama kita hari ini. Kita yang hidup di gamar, yang hidup fasa lagi, kata kita nak ada hari esok. Bagaimana kau istilah hajar kita? Cara kita nak hidup di muka bumi Allah Ta'ala kena ada khutbah. Mikan wang pen atau takhtik cara hidup kita. Bahwasanya kita itu kena duduk jalan atas landasik jangkau oleh Nabi kita SAW yang kita suruh. Jangan duduk kita wasa kata kita hidup hari ini tak kena belajar gapa lah, tak kena cari ilmu gapa lah, cukup dengan orang wari. Istilah tak suka betul. Istilah suka kita cari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Buka peluang untuk kita, buka mata telinga kita, buka hati kita untuk nak cari kebenaran, cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat ini kasih Allah Subhanahu wa taala, kita nak mari hari ini, kita nak mari semula. Kita dah akhir tahun, kita nak timur tahun baru pula. Masa kita tak tahu kata nak habis bila. Tetapi hidup kita akan jalan atas muka bumi Allah Ta'ala. Jangan lupa tujuan hidup kita yang Allah Ta'ala jadikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang kita selalu dengar ayat ni, pau mai khong kan sang manut khun ma bon lok bai ni ni. Mesyai un dai dang tidak Allah, dang ti Allah Subhanahu wa taala kawaini al-Qur'an surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dengar iman. Ini Allah Taala nak royak kepada kita, Tuhan jadikan kita. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku sahaja. Subhanallah. Ini ayat yang jelas bahwasanya kita hidup hari ini ni, semua kegiatan kita itu dinamanya ibadah. Dan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu
Yang dinamakan ibadah itu perkara yang disukai, perkara yang diredai, perkara yang disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah banyak yang terbuka, itu sembahyang, puasa, zakat, haji, sembelih yang kita ditunaikan, kita buatkan haji, kita suruh orang buat baik, kita larang orang buat jahat, itu perkara amal ibadah yang nyata yang kita nampak sing tipet. Dan amal ibadah yang berkaitan dengan barang hak duk dalam hati, tak ada siapa nak tahu kata kita ibadah kita dengan Allah Taala kecuali diri kita sahaja yang tahu, iaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadikan lidah kita, kita royak kata kita beriman dengan Allah sahaja, tetapi kita tinggal perkara yang disuruhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada cintai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada harap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita hijrah hari ini. Kita ada perasaan yang ada hubungi kita dengan Allah Taala sokmo. Itu hijrah berkaitan dengan kita masing-masing, itu hati kita yang tahu. Dengan sebab itu hari ini peluang yang kita ada, sebaik-baik hari yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, banyakkan kita itu mari duk cek amal ibadah kita. Matop tuan troeng, matop sop troeng, jangan biar orang mari duk cek kita lah. Kita mari cek diri kita sokmo, praprung troeng, perhai ket pen bau ti di khok Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pen bau ti ni rakun ta Allah Subhanahu Wa Taala. Dari satu ayat lagi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita, apabila Tuhan campur kepada kita kesusahan, kita yang digeluh gelisah, susah hati, tak senik, bahawa Allah Ta'ala cabutkan kesahat, kita akan lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah perangai yang paling tak jenih lah bagi orang sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelas kepada kita dengan berkaitan dengan khutbah hari ini ni, Tuhan nak tengok kita semua ni bahwasanya siapa le golongan kita ini adalah golongan yang paling baik, orang paling baik, khijae yang paling baik sekali. Surah Al-Mulk ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala menjadikan mati, jadikan hidup kita untuk nak mengujikan kamu bahwasanya dalam kalangan kamu semua ni siapa khijae yang paling baik sekali. Kerai ke bukun tikan dengan kong kau di tisut. Dengan sebab tu hari ni ni, kita duk cek hak orang, hak kita duk cek sendiri, waliyadzubillah min zal. Itu bukan perangai orang beriman. Perangai orang beriman, dia cek diri dia. Aslih nafsaka wad'u ghairak. Bekti hidup dia dah molek dah, cantik dah, molek selaka dah. Dan dia kena ada misuan kau kong kat pinong kong kau. Ada sehat nak raya kepada saudara dia. Hajak saudara dia bersama kita yang digulungi agar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, amal ibadah hak kita duk khijau tah muka bumi Allah Taala hari ini ni, bila nak habis kita tak tahu, iaitu masa kita. Peluang yang ada hari ini, kita kena mari duk cek kata khijau hak kita buat, kita jalan ikut dia. Ada syarat ibadah kita nak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua syarat saja. Syarat pertama iaitu kita kena ada ikhlas hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istilah hajah kita. Islam sonhai raunan mi kwam bari sucai pu Allah nai tuk-tuk kanyan. Semua ibadah kena ada ikhlas hati kepada Allah. Bukan kerana manusia dah. Itu syarat pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'budullaha mukhlishan lahuddin ala lillahiddinul khalis. So ibadahlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas dalam agama. Tukangan hai misuan kiao kong berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita setengah orang tak faham kata ibadah itu sekadar sembahyang puasa sahaja kok, itu bukan. Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara hak Allah taala suka, redha, itu adalah ibadah yang ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bercetuh dengan innamal a'malu binniyat yang Nabi kita sabda. Sungguhnya semua hijau amal ibadah kita mula dengan niat kita. Saya bagi contoh mudah-mudah. Kita makan nasi. Tujuan ke apa makan nasi? Untuk nak mengenyangkan kita. Itu bau mahu kita makan nasi ni. Kalau kita ada hati yang ikhlas pada Allah Ta'ala, baca doa mengikut sunnah Nabi, kita akan dapat kebaikan yang banyak lagi. Itu isteri hajar kita. Sebab tu kita kena make ajaran isteri semua mari duduk dalam hidup kita. Udkhulu fissil mikaf. Masuklah kamu semua dalam agama Allah Ta'ala. Menyeputi, meliputi segala-gala ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat yang kedua iaitu kita kena adakan ibadah kita itu jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Allahu akbar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi wayak apa kita? Siapa hijau satu hijau laisa 'alaihi amrina buke dale hijau kami dale urusan kami. Bukan dalam agama kami, fahuwa raddun, maka hijau itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah. Nyata hadis Nabi bahwasanya kita nak buat hijau walaupun hijau kita nampak molek. Hari ni puasa rajin nak mai Zuhur 5 rakaat. Ada ke ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar macam tu? Puasa banyak tu molek. Kalau bukan dalam agama, maka hijau itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni kita nak buat satu khijah. Mari cek dulu kata amal ibadah yang kita nak khijah, adakah di ajaran Islam, adakah dibawa oleh Nabi kita SAW. Kalau dibawa oleh Nabi SAW, kita khijah, kita pergi talihat Nabi, kita jalan lagi insyaAllah, Allah SWT akan terima oleh kita, amal yang kita lakukan. Nabi SAW sebelah satu hadis lagi, laisa minna man amila bi sunnati ghairina. Sab buke le gulungi kami, Nabi tak jamin. Nabi tak ngaku umat dia. Laisa minna man amila bi sunnati ghairina. Siapa yang khijah sunnah buke le agama kami. Buke Nabi tak ngaku. Ngah sebab tu hari ni khijah yang banyak. Khijah kita ambil buke khijah le agama Allah Taala, mari duk tambah, mari duk tempeng. ให้มัน สวยงาม ให้เป็นสิ่งที่มันพอใจ ต่ออารมณ์นับสู่ของเราเนี่ย ทุกการงานนั้นจะเป็นสิ่งที่โมฆะทั้งสิ้น วะลิยาดุบิลลาฮิมิดะ Jangan kita habiskan peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, tak timbul hasil gapo oleh hidup kita. Ya, sebab itulah saya seru kepada hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semua kita kena mari cek amal ibadah kita, adakah ikhlas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ni akan kelik syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang kehendaki nak jumpa dengan Allah taala. Kita hidup dah dunia, Allah Ta'ala wi rizki, wi nyawa, wi segala-gala kita dah. Hai tuk sing tuk yang kat rau lah. Canai rau, rau mik tamkan dengan Allah Ta'ala. Sebab apa si hijau Allah Ta'ala? Duk tu hawa nafsu tu syaitan gapa lagi, kemari duk cek sokmo lah. Kita duk tajalah gapa hari ni. Kita nak percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni satu hari yang Allah Ta'ala panggil kita. Sebab tu kita kena mencek amal kita, turut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu syirik dengan Allah Taala sesuatu pun. Dengan satu syarat yang Allah Taala tak sebut masuk syurga, iaitu ada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah yang panjang ini, seru kepada kita semua, mari cek kita ibadah kita dengan Allah Taala, dan mari baiki hidup kita, jiran kita, keluarga kita, dan kita kena mari duk
insaf sokmo tak ada buat ayat Allah Ta'ala. Mari baik baca hari buka. Belajar syari ilmu Allah Ta'ala. Hak Nabi Raya alaih hadis Nabi mari baca sokmo. Untuk kita nak jadi sebaik-baik orang. Sebaik-baik ummah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam akan jadi syafa'ah kita. Kepada kita hari yang kita kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فطاعته لعلكم تفلحون pada khutbah yang kedua ini saya akan sampai pada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi cara hak kita nak hidup tamu kubumi Allah taala nak buat amal ibadah yang paling mudah yang Nabi kita ajar. Islam ni adalah agama yang paling mudah. Kita yang hidup puasa kata susah hidup oleh agama Allah Ta'ala. Bahkan agama Allah Ta'ala ni adalah agama yang paling mudah untuk kita nak hijaukan. Untuk kita nak hidupkan atas muka bumi Allah Ta'ala dengan selamat. Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Ini satu hadis yang sahih yang Nabi kita nak cerita kepada kita dengar molek Nabi nak ayat apa kita. Seruai Nabi nak ayat kita ni kita sebagai umat Nabi kena terima. Nabi kata at-tuhuru syatul iman. Kebersihan itu sebahagia daripada iman. Kita ingat Allah Ta'ala, kita ada kebersihan, cik kita ada iman dah. Satu bahagian. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kita kata Alhamdulillah. Susah kah? Puji Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Nak mempernahkan tamla'ul mizan. Nak penuhkan timengi kita pada hari akhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada susah sikit. Duduk dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dia susah kita nak kata benda ni. Mulut lagi gerak kat lain lagi lah pada kata Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kata Subhanallah maha suci Allah. Puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamla'u. Tamla'ani. Nak penuhkan di antara langit dan bumi. Subhanallah. Tuhan nak penuhkan kebaikan kita. Kita tak nampak pahala. Tapi kena yakin dengan iman kita. Bahawasanya Tuhan akan balas baik kepada kita. Wassalatu nurun. Semaya adalah cahaya. Siapa jaga semaya, dia ada cahaya bagi dia. Hati dia, Tuhan nak bawa hidup dia. Jaga semaya, kita kecek hak tubuh semaya saja ni, akan jelas lagi. Tapi Tuhan Nabi Rakyat kata, semaya adalah cahaya hidup. Pensel sewang ni, siwit kongrau. Sebab tu putus semaya, jaga awal semaya. Awalu ma yuhasibu bihil abd yawmal qiyamah as-salah. Amal ibadah yang Allah Ta'ala akan soal kita hari kiamat iaitu semaya. Lama penkan dengan rakyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke sobtam rau ni wan kiamat fraksional lew. Raksa kalaman haydi yuni syung wala khong man. Duai huwajai ti ikhlas dia kami khosyuk tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassadaqatun burhanu lakan sadaqahnan penlaktan. Jadi dalil bagi kita lewan tiro kepada Allah Subhanahu Wa Taala sing ni sama pen sing ti pongkan rau dai pen laktan wa rau mai chai pen kon ti patiseni Allah Subhanahu Wa Taala ni kam sang chai ko Allah Subhanahu Wa Taala
wasabru dia. Sabar adalah sayang sawang cahaya. Wisyurahkan. Allahu Akbar. Perkara ni kita kena ada. Dalam kita ayat Allah Subhanahu wa taala kecek hasaban ni banyak juga. Puti jam subham samret nan yu kat bukun ti mi kuam utun. Innallaha ma'as sabir. Tuhan nak sama dengan sabar. Wal Quran hujjatul laka wa alaik. Dan Quran itu adalah hujjah bagi kita, pensetahan ti ra tong yit tong klapai. Mi panha arai ni syiwit kong rau dalam ugam leh hidup kita hari ni. Kelih syari Quran. Quran itu nak wib. Jawab pek kepada kita. Nak menghapuskan barai hak. Tak senih oleh hati kita. Cuba ambil Quran ni baca. Dan Quran ni juga. Au alaika yadi. Nak membawakan, nak tolak kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan syinkan. Hari ni kita ada Quran. Jangan Quran itu nak tolakkan kita. Yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasu yaghdu. Allahu Akbar. Manusia kena cari. Pilih macam cara. Jalan mana dia nak cari. Faba'i'u nafsu. Setengah orang itu jual hidup dia. Faba'i'u nafsuhu. Famu'tiquha au mubiquha. Iaitu dia serah diri kepada syaitan. Dan dia serah diri kepada Allah Subhanahu SWT. Pilih. Kalau pilih syaitan, akan masuk neraka Allah Subhanahu SWT. Pilih syurga, dia akan pilih ajaran Allah Subhanahu SWT dengan taqwa. Dia akan dapat syurga Allah Subhanahu SWT. Hadirin jumaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan kita mai ajaran Islam mari gunalah hidup kita. Lebih-lebih lagi amal yang berkaitan dengan hidup kita yang kita boleh kata dengan lidah kita. Amal yang hak kita boleh buat sekadar kita boleh mampu, dan jangan kita tamah perkara hak bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah pada hari ini, wasiat pada diri saya sendiri dan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marikan kita pegang tali Allah Subhanahu wa taala, wikemah dalam hidup kita. Jangan tinggal dalam hidup kita sikit pun, jangan tubik, ba tubik redah kelik saya semula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dicatatkan kita itu oleh golongan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita pun kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara baik. Allahumma khtim hayatana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan marikan kita selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kita yang membawakan risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kita hari ini. Dan kita akan jumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan amal yang kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.